Hai, hai Teh Otagalung. Kembali lagi di YouTube channel. Terima kasih telah mengklik video ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan. Untuk sebuah pendidikan anak Indonesia, sebagian besar orang tua di Indonesia sangat memilih pendidikan yang terbaik untuk anak mereka. Berikut daftar 10 universitas terbaik di Indonesia versi Dewur 2022. Yang pertama, Universitas Indonesia atau UI. Kampus yang berada di Depok, Jawa Barat dan Salemba, Jakarta ini menempati urutan pertama. Dewur menilai secara keseluruhan UI memiliki nilai 27,2 sampai 31,9. Sementara itu, berkaitan dengan pengajaran kampus ini mendapatkan nilai 38,6. Penelitian 20,7, sitasi 14,5, kontribusi pada industri 80,7, dan pandangan internasional 52,9. Yang kedua, Institut Teknologi Bandung atau ITB. Berada di jantung kota Bandung, ITB menempati posisi kedua sebagai kampus terbaik di Indonesia versi Dewur 2022. Secara keseluruhan, Dewur memberikan nilai kampus ini 22,4 sampai 27,1. Sementara untuk pengajaran ITB mendapatkan nilai 23,1, penelitian 20,7, sitasi 16,3, kontribusi pada industri 97,5, dan pandangan internasional 29,1. Yang ketiga, Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. UPI adalah salah satu kampus pendidikan yang paling banyak melahirkan tenaga pengajar untuk berbagai tingkatan sekolah. UPI yang berada di Bandung ini menempati peringkat ketiga kampus terbaik di Indonesia versi Dewur dengan nilai keseluruhan 22,4 sampai 27,1. Sementara pengajaran kampus ini memiliki nilai 17,2, penelitian 9,3, sitasi 44,1, kontribusi pada industri 35,6, dan pandangan internasional 17,5. Yang keempat, Universitas Airlangga. Kampus ini menempati peringkat keempat sebagai kampus terbaik di Indonesia. Dewur memberi nilai keseluruhan untuk kampus ini 10,6 sampai 22,3. Untuk pengajaran kampus ini mendapatkan nilai 21,5, riset 10,7, sitasi 18,3, kontribusi pada industri 36,5, dan pandangan internasional 34,2. Yang kelima ditempati oleh BINUS University. Berada di Jakarta, kampus ini menjadi kampus terbaik kelima versi The World 2022 dengan nilai keseluruhan 10,6 sampai 22,3. Pengajaran kampus ini memiliki nilai 17,7, riset 12,5, sitasi 13,3, kontribusi pada industri 38,6, dan pandangan internasional 25,3. Yang keenam ditempati oleh Universitas Brawijaya. Dewur menobatkan kampus ini sebagai kampus terbaik nomor 6 di Indonesia. Secara keseluruhan, kampus ini diberi nilai 10,6 sampai 22,3. Pengajaran 18,9, penelitian 9,6, sitasi 7,8, kontribusi pada industri 37,8, dan pandangan internasional 21,9. Yang ketujuh ditempati oleh Universitas Diponegoro, dikenal dengan penyebutan Undip. Kampus ini menempati posisi ketujuh sebagai kampus terbaik versi Dewur. Lembaga pemeringkatan universitas ini memberi nilai keseluruhan 10,6 sampai 22,3. Yang kedelapan adalah Universitas Gadjah Mada. Kampus kebanggaan Yogyakarta ini telah melahirkan alumni-alumni besar seperti Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Anies Baswedan, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kampus ini berada di urutan ke-8 sebagai kampus terbaik versi Dewur 2022. Total nilai keseluruhan UGM diberikan oleh Dewur yakni 10,6 sampai 22,3. Yang ke-9 ditempati oleh Universitas Hasanuddin. Setelah UGM, Universitas Hasanuddin menempati urutan ke-9 sebagai kampus terbaik di Indonesia. Total nilai keseluruhan yang diberikan ada 10,6 sampai 22,3. Yang ke-10, Institut Pertanian Bogor atau IPB. Berada di Bogor, Jawa Barat,
Kampus ini adalah urutan ke-10 sebagai kampus terbaik di Indonesia. Total nilai keseluruhan kampus ini yakni 10,6 sampai 22,3. Nah, untuk teman-teman semuanya, itulah daftar universitas terbaik di Indonesia versi The World 2022. Peringkat universitas ini dapat menjadi referensi untuk memilih perguruan tinggi di Indonesia. Oke, terima kasih.